hormah mewangi dikenan para insani. Kau sebagai pepohonan yang rindang, di bawahmu kami berteduh. Hadirin yang berbahagia, mengingat masih panjangnya rangkaian acara yang harus kita ikuti serta keterbatasan waktu yang kita miliki, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umur kitab dengan harapan semoga acara ini memperoleh hidup dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala tunakum sholihah al-fatihah. Kami senandungkan syair dan doa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Adnan, wakil kepala MTS Nurul Wahid Mumyuni, Desa Sumberan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, menyampaikan pesan dan kesan mahasiswi KKN Kuliah Kerja Nyata PKM Universitas Nurul Jadid Aitam Probolinggo tahun 2019 sebagai berikut. Kesannya, kami atas nama seluruh Dewan Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Nurul Jadid yang telah menempatkan mahasiswi KKN dengan tema perpustakaan di lembaga kami. Kesannya adalah cukup baik dan kegiatan ini sangat positif. Adapun pesannya adalah kegiatan KKN dan PKM ini kami rasa akan lebih efektif dan efisien manakala para mahasiswi diadakan semacam kegiatan yang kontinu, artinya tidak seminggu sekali, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat untuk pengembangan intelektual para mahasiswi. Demikian pesan-pesan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.